Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saudara, mengacungkan salam tiga jari saat menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Momen itu terlihat saat prosesi pemotongan dan penyerahan tumpeng. Ma'ruf Amin menunjukkan salam tiga jari bersama Ketua Umum PDI Perjuangan, Capres Ganjar Pranowo, dan juga sejumlah kader PDI Perjuangan lainnya. Ma'ruf Amin hadir di peringatan HUT PDI Perjuangan menggantikan Presiden Joko Widodo yang tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Sejumlah tokoh elit menghadiri peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh itu antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian ada Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, Menteri Sosial Tri Risma Hari Ini, hingga Koni Rahakundini Bakri. Selain itu, perwakilan dari Partai Koalisi Pendukung Pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut hadir di hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Sementara itu, saudara, Presiden Joko Widodo tidak menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan karena melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi juga tidak memberikan video ucapan hingga karangan bunga selamat ulang tahun bagi PDIP. Meski demikian, juru bicara TPN Ganjar Mahfud menghormati keputusan Jokowi yang tidak hadir di HUT PDI Perjuangan. Kita biasa aja, karena gini, seperti diketahui kan PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51 ya. PDI Perjuangan ini lahir bukan karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja. Apalagi tokoh yang baru bergabung sekian puluh tahun dan lain-lain. Jadi PDI Perjuangan ini, seperti dikatakan Seno tadi, kita ini membersamai rakyat. Itu yang paling penting bagi kita, bahwa rakyat merayakannya bersama kita dan kita tetap maju terus. Bahwa kami menghargai dan menghormati apa yang sudah menjadi agenda Presiden Jokowi untuk bangsa dan negara ini. Dan itu yang lebih tinggi daripada segalanya.